Halo Sobat Kui semua dimanapun berada, kembali lagi di channel kecintaan kita, channel Om Kui, channel yang membahas sesuatu yang keren, unik, dan yummy. Karena Om Kui, Kui kemana aja, Kui apa aja, yuk Kui. Masih dalam suasana lebaran, buat Sobat Kui semua, mohon maaf lahir batin ya. Barangkali ada video Om Kui yang kurang oke atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Buat sobatku yang belum sempat liburan atau staycation, nah ini Om Kui akan ajak sobatku semua staycation tipis-tipis ke daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Kalibata. Nama tempatnya Swiss Bell Residence. Nah, buat sobatku semua yang belum tahu atau belum sempat ke sini, pantengin videonya ya. Tapi buat sobatku semua yang baru nimbrung nih, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya ya, agar kalian terus mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dari channel Om Kui. Lanjut, kita room tour ada apa aja di kamar ini. Nah, kita mulai dari lemari. Untuk lemarinya menurut Om Kui cukup. Udah ada hanger dan juga ada safety boxnya, jadi kalian gak perlu khawatir ninggalin beberapa barang yang penting, bisa ditaruh di safety box. Dan ini kondisi ruangannya. Untuk tipenya Om Kui kemarin yang deluxe twin, dengan harga 650-an sudah berikut breakfast. Dan dia kamarnya 24 meter persegi. Jadi kalau kalian bawa keluarga dengan ayah, bunda, serta dua anak, ini cukup menurut Om Kui. Tapi memang kalau yang enak sebenarnya yang deluxe queen ya, jadi bisa satu kasur gitu. Nah ini kebetulan kemarin gak ada, jadi tinggal deluxe yang twin. Kita melipir ke jendela. Nah, pemandangannya di sini bisa dilihat dari atas ini. View-nya itu dedaunan, pohon-pohonan, dan juga stasiun Kalibata. Jadi menghadapnya, kebetulan ini yang menghadap ke stasiun ya. Dan juga itu di bawah ada parkir. Kondisi parkirnya juga menurut Om Kui cukup luas. Jadi nggak perlu khawatir untuk nggak kebagian parkir di sini, karena benar-benar luas, jadi aman. Untuk semua tipe kamar di Swiss Bell ini sudah dilengkapi koneksi internet ya. Jadi buat kalian yang mau sambil kerja atau juga streaming, gak perlu khawatir. Koneksinya juga menurut Om Kui udah cukup stabil. Dan ini ada komplementnya, di sini bisa dilihat komplementnya standar, udah ada air mineral dan juga ada tea, ada kopi juga. Ini ada minibar, minibarnya jadi buat kalian yang emang butuh makanan yang ditaruh di pendingin atau minuman, sudah ada minibar untuk tipe di deluxe ini. Lanjut kita ke toilet. Nah ini dia untuk toiletnya, bisa dilihat ini bersih ya. Jadi untuk di Swiss Bell Residence ini menurut Om Kui kamar mandinya bersih. Juga udah lengkap, udah ada shower, udah ada water heater, dan juga udah amenitiesnya lengkap. Udah ada sabun, sampo, ada sikat giginya, ada sisir, dan bahkan ini yang mungkin para wanita cari. Nah, nggak semua hotel dia menyediakan. Tapi untuk di deluxe ini udah ada hair dryer. Nah, ini dia nih penting buat para wanita untuk mengeringkan rambutnya sehabis mandi. Juga udah ada cap, shower capnya juga udah ada. Jadi lengkap banget lah menurut Om Kui untuk amenities di kamar mandi ini. Thank you.
Selanjutnya kita ada di playground atau area bermain untuk anak-anak kecil. Nah, ini bisa dilihat di sini ada area yang menurut Om Kuy enggak terlalu besar tapi cukup untuk anak-anak melakukan kegiatan mereka have fun. Tapi harus tetap diawasi ya, karena ini di ketinggian yang menurut Om Kuy harus benar-benar dipantau oleh orang tua. Karena pagernya juga nggak terlalu tinggi, khawatir anak-anak melakukan aksi atau tindakan yang benar-benar mengkhawatirkan seperti manjat atau apa. Jadi jangan lepas dari pantauan para orang tua. Sekarang kita masuk ke dalam lagi. Nah, ini ada lift-lift di sini posisinya setelah di depan playground tadi kita masuk. Di sini juga ada layanan untuk spa atau massage buat kalian yang pegel, dan juga ada area gym yang suka banget nge-gym olahraga, ini juga udah ada. Jadi fasilitasnya menurut Om Kuy juga udah lengkap. Nah, so jadi kalau kalian mau staycation tapi tetap sehat juga di sini bisa dilakukan dengan baik buat yang seneng olahraga. Nah, ini selanjutnya kita ke pool. Nah, area di kolam renang ya. Ini juga posisinya ada di sebelah playground tadi. Jadi sebelah-sebelahan ya tempatnya. Nah, ini nggak terlalu ramai hari ini, tapi bisa dilihat kondisi anak-anak di sini ada dua pool, satu buat yang dewasa dengan kedalaman 1,5 meteran dan kondisi pool yang khusus anak-anak. Jadi bisa dipisah, tapi tetap sekali lagi harus dipantau. Kita balik lagi keluar. Nah, ini di area ini Om Kuy suka nih. Kenapa? Karena ini view-nya benar-benar langsung pepohonan. Jadi kalau kalian pagi-pagi ini keluar begini 5:30, ini sejuk banget. Kenapa? Karena mungkin ini sekelilingnya masih banyak pohon, walaupun depannya ada gedung-gedung ya. Tapi ini buat spot foto juga oke juga menurut Om Kuy. Oke, jadi segitu aja review singkatnya dari Hotel Swiss Bell Residence ini. Karena Om Kuy harus check out lebih awal, jadi nggak sempet breakfast. Jadi sarapannya tuh keskip karena memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal. Untuk Sobat Kuy semua, jangan lupa di klik subscribe-nya sekali lagi, dinyalakan juga loncengnya agar mendukung channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi-informasi yang lebih penting lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video Om Kuy selanjutnya. Bye-bye.